Pertama-tama siapkan wadah, masukkan 10 sendok tepung tapioka, 5 sendok tepung terigu, 6 sendok gula pasir, setengah sendok teh garam. Ini diaduk dulu sampai bahannya merata. Lalu tambahkan 500 santan. Di sini saya menggunakan santan kara ya. Nah, ini saya masukkan separuh dulu untuk santannya. Oh ya, di sini saya bikinnya hanya sedikit ya, teman-teman. Kalau mau bikin banyak, bahannya bisa dikalikan. Nah, ini santannya saya masukkan semuanya, aduk sampai tercampur merata. Tambahkan juga dengan 2 sendok susu kental manis. Ini opsional saja ya, teman-teman. Lalu ini saya saring supaya tidak ada adonan yang bergerindir ya. Nah, ini sudah selesai disaring, lalu saya bagi menjadi 2 adonan. Nah, untuk yang satunya aku kasih warna pemutih. Untuk pemutihnya kira-kira setengah sendok saja. Lalu tuang dengan air panas untuk mencairkannya. Nah, untuk adonan yang satu aku kasih warna merah karena ini kan merah putih, jadi cuma merah sama putih. Nah, ini lupa teman-teman, nggak dikasih vanila cair, jadi aku ngasihnya terakhir nih ya, nggak apa-apa lah ya. Ini sekitar setengah sendok teh saja ya, karena ini adonannya sedikit. Oke, ini diaduk-aduk. Nah, untuk cetakannya di sini saya menggunakan cetakan seperti ini. Untuk cetakannya diolesin sedikit dengan minyak. Oke, ini siap untuk di steam selama 5 menit. Setelah 5 menit, nah, ini saya timpa dengan yang putih. Dan saya timpa lagi dengan yang warna merah dan begitu seterusnya ya. Karena ini cetakannya cuma kecil, jadi cuma berapa lapis gitu ya teman-teman. Oke, ini adonan yang terakhir. Untuk atasnya saya kasih cetakan seperti ini. Ini cetakannya cuma 3 biji teman-teman. Nah, setelah itu ini dikukus selama 20 menit ya.
Oke, ini sudah 20 menit, lalu ini angkat. Nah, ini sudah saya keluarkan dari cetakannya. Ini warnanya cantik, merah putih. Terus atasnya itu motifnya juga lucu ya, teman-teman. Ini kue makanan favoritnya majikanku ya. Ini rasanya kenyal, menul-menul. Manisnya juga pas, rasanya gurih. Dan ini yang rabbit, teman-teman, ini lucu ya. Oke, sekian dulu ya video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari saya. Terima kasih.